daripada data yang beratus-ratus data tu kita bagi, okey, kita buat saringan, kita buat taklimat, kita buat temuduga, dan inilah dia. Yang depan mata saya ni dah yang betul-betul berminat. Okey, dan anda semua di depan saya ni, Lembaga Zakat Siril, kita hanya perantara sahaja. Yang memilih anda datang sini adalah kerana Allah SWT. Ada sebab dia adik, ada sebab dia bayar. Sebab tadi dengar 21 yang dah bekerja, itu adalah satu pencapaian yang amat-amat baik. Dan ini adalah objektif Lembaga Zakat Selangor yang telah kita laksanakan, di mana kita mahukan pelajar-pelajar yang tak berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi untuk memasuki bidang kemahiran. Dan alhamdulillah program ini telah kita jalankan hampir 2 tahun dan alhamdulillah kita telah berjaya mengeluarkan produk-produk, kita boleh katakan produk, daripada anak-anak asnaf fakir miskin untuk memasuki bidang kemahiran. Dan alhamdulillah apa yang telah kita capai hari ini, kita akan tingkatkan lagi, kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Dan harapan kami di Lembaga Zakat Selangor, moga adik-adik di belakang sana dah dapat kerja, minta kekal lah di industri. Kita bagi peluang, segala-galanya adalah pembiayaan Lembaga Zakat Selangor, dan dapat kerja lagi dan gunakanlah peluang ini sebaik mungkin. Sebab apa kita nak ceritakan ke pembayar zakat, inilah dia produk zakat dan inilah dia wang zakat yang pembayar dah bayar, inilah dia salurannya. Kita nak lahirkan daripada mustahik kepada muzaki. Kalau mungkin tak faham, daripada penerima kepada pengeluar zakat. Dengan program-program macam inilah kita bangunkan untuk kita capai objektif ini. Okey, untuk anak-anak yang dah ada laluan ke IPT dah tak ada masalah. Mereka dah boleh bawa laluan masing-masing. Tapi ini yang belakang-belakang ni, percayalah anda akan lagi hebat daripada orang yang ada diploma degree. Percayalah cakap saya. Tak ada keputusan yang baik, tak apa. Tutup buku, kita bagi kemahiran, kita bagi praktikal, ujungnya dah ada kerja dalam tempoh masa berapa tahun? Tak sampai tahun kan? 3 bulan saja dah ada kerja. Saya bagi pihak Siril Planning Services ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor kerana membiayai program ini. Kepada anak-anak, Masya Allah, tuan-tuan telah lulus. Tuan-tuan dah lulus dalam jurukipar. Dan juga alhamdulillah, sebab ada yang dah dapat kerja dah. Jadi, ibu-ibu, bapa-bapa boleh bersediakan lah. Ada bagian, saya pun dah beritahu mereka, ada kabar sedikit untuk mak, bapa. Kalau kita lahir dalam kemiskinan, itu bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita mati dalam kemiskinan, itu pilihan kita. Saya dengan harapan dan juga guru-guru yang mengajar anak-anak tuan-tuan agar mereka dapat hidup dalam dunia yang baru, agar dapat membantu, menolong keluarganya. Dan satu ketika lagi kita doakan, satu ketika nanti mereka juga akan menyumbang kepada Lembaga Zakat Selangor dan memberi peluang kepada yang lain-lain. Saya percaya Lembaga Zakat Selangor banyak program-program yang sedang dijalankan. Tujuan dia ialah kita nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Program yang kami jalankan ini merupakan intensif 3 bulan yang kita kompres, yang kita pendekkan jangka masa normal, iaitu 18 bulan. Kita pendekkan ke 3 bulan di mana dalam program tersebut pelajar telah menjalani kerja-kerja kimpalan di bengkel dan juga kelas teori selama 1 minggu. Saya berasa cukup banggalah dengan saudara Muhammad Rafi bin Zainuddin kerana telah berjaya mencapai hasil dia sama level dengan PTA dan PTA dekat luar. So, dekat luar belajar selama 18 bulan, tetapi di sini, di Siril, kita dah kerja selama 3 bulan saja. So, saudara Rafi dia dapat catch up dengan cepatlah hasil dia, so memuaskanlah. So, saya ucapkan tahniah kepada saudara Rafi lah kerana mencapai apa yang dikehendaki oleh pihak Siril dan juga Lembaga Zakat Selangor. Okay, pertamanya, sewaktu saya masuk, saya tak tahu pun apa-apa pasal welding. Tapi bila dah dapat peluang ni, saya terima, saya mulakan. Okay, saya dapat latihan daripada Nak Sirim. Okay, mereka menyediakan kemudahan dengan cikgu-cikgu yang terlatih. Okay, dari situ saya mula belajar welding. Okay, permulaannya memang kikuk sebab tak pernah ada pengalaman.
tak pernah terfikir pun akan ceburi bidang ni. So saya slow-slow belajar, dia saya ikut dia punya tahap. Okay, pertama sekali saya buat 1G dan makin lama saya makin seronok, okay, makin minat benda ni sebab saya rasa saya boleh pergi jauh. Okay, akhirnya sekarang dah alhamdulillah dah sampai yang tertinggi lah boleh dikatakan, dapat 6G tu. Pada saya, kerjasama zakat dengan Sirim ni sangat-sangatlah membantu, sangat-sangatlah bermanfaat. Ribuan terima kasihlah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ni. Cikgu-cikgu, pihak zakat yang menaja makanan, tempat tinggal, okay. Pihak Sirim yang menaikan peralatan dengan dia punya apa, cara mengajar yang baik, okay. Dengan kelas-kelas yang pada saya sangat baiklah. Okay, siap dengan ada kelas industri yang mana kelas tu mengajar kita orang dunia luar, dunia sebenar pekerjaan. Bukan setakat tu je, pihak Sirim dengan zakat yang berusaha keraslah untuk memastikan program ni sangat-sangat berjaya, di mana setiap pelatih tu akan diterima kerja. Di hadapan saya ni adalah saudara Nasro yang telah mencapai tahap Majlis. So mungkin ada yang tak tahu apa yang dikatakan 6G, 1G, 2G. So 6G adalah tahap tertinggi dalam proses wedding, kedudukan 45 darjah paik. So pelbagai saiz lah. Dan daripada kedudukan ini, dia merangkumi keseluruhan daripada semua kedudukan yang basic. So ini adalah tahap yang tertinggi. So yang paling sukar sekali lah untuk pelatih-pelatih hadapi. So saudara Nasro telah berjaya mencapai tahap 6G. So dekat sini banyak mengubah serba sedikit tentang kemahiran saya, dan saya dapat banyak belajar dalam bidang kemahiran ini sebagai seorang welder. Dan pada hari ini saya memberitahu dan saya telah berjaya menjadikan impian saya jadi kenyataan lah. Saya daripada pelajaran ini saya dapat tawaran bekerja di sebuah syarikat di Jeram, Kuala Selangor, dan insyaAllah akan bermula bekerja dalam masa terdekat. Dan saya berharap agar tawaran ini dapat membantu diri saya dan juga ahli keluarga saya. Dan di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sirim dan juga pihak Lembaga Zakat Selangor kerana memberi peluang kepada saya untuk belajar sehingga tahap ini. Saya masukkan ke sini sebab dalam mungkin dalam pelajaran tak berapa ni menyerah. Sirim ni ada peluang untuk leader ni, jadi saya masukkanlah ke sini lah. Lebih cenderung lah mungkin pada ini, walaupun sebab ada pelajaran agak kurang sikit. Tadi bukan SPM, saya tak umrah sangat-sangat. Lepas itu waktu saya sarankan ada kemahiran kat Sirim ni. Mula-mulanya memang tak ada, mula-mula memang tak rasa lah nak pergi sini. So, benda dah dapat tahu info-info kat sini, dah bagi tahu semua yang ada. Okay, lepas tu, bila saya dah masuk sini, dalam minggu pertama tu saya dapat belajar itu lebih tentang apa tu root, apa tu mesin-mesin radio macam MIG, TIG dengan SMART. Okay. Lepas tu lepas dalam proses kat sini ni, alhamdulillah lah semua peralatan sini cukup. Lepas tu tenaga pengajar pun alhamdulillah. Okay. Pengalaman kira kat sini, bila saya masuk ni pengalaman baru, saya baru merasakan pengalaman welding ni sama ni. Bukan senang nak jadi, nak kerja ni. Memang zaman saya daripada kosong masuk sampai sekarang alhamdulillah lah lulus 6G. Alhamdulillah berkat guru-guru saya juga sebab sarankan saya masuk sini. Mungkin ini permulaan baru saya untuk terus melangkah ke depan. Mak dapat maklumat daripada guru, daripada Asna Selangor. Lepas tu dia ada war-warkan dalam grup yang mengatakan nak 20 orang untuk belajar. So saya tak buang masa, saya terus bagi tahu anak saya. Asalnya dia tak nak, tapi saya paksa dia. Saya cakap peluang ni bukannya senang dapat, 20 orang yang terpilih saja yang dapat. Alhamdulillah dengan cara macam tu, saya paksa juga bawa anak saya ni nak. Saya dulu mulanya tak minat juga welding ni, saya pun tak pernah tahu pun.
Kemudian saya ada sesi taklimat. Sesi taklimat saya pun masih belum ada minat pun. Tapi lepas ada sesi kenal-kenal dengan bengkel, kenal mereka kenalkan saya dengan kimpalan, dunia kimpalan. Saya mula ada sikit minat lah. Lepas tu saya pun didorong oleh family saya. Kawan-kawan pun kata building ni apa boleh sara hidup lah kan, dengan gaji yang lumayan apa semua. Saya pun sikit demi sikit saya pun tanam minat saya, dan alhamdulillah saya betul-betul minat sampai saya ke tahap ni. Okay, terima kasih untuk Sirim dan lembaga Zakat Selangor kerana memberi peluang dekat saya untuk apa training dalam bidang kimpalan. Dan terima kasih juga pada tenaga-tenaga pekerja semua yang mendorong saya sampai saya tahap 6G. Terima kasih.